بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأصلي وأسلِّم على نبيِّ الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع إلى يوم الدين ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبسخر صدري ويسر لي أمري وأحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. إخواني وأخواتي في الدين أعازني وعزاكم الله. بابا ابويا كان علي الله جل وعلا. من كان كجيان كتاب. بمباشا موريد الأفهام في شرح عمدة الأحكام. كرياء الشيخ العلامة Abdullah bin Salih al Fauzan, hafizah Allah, yang dimana kita masih membahas seputar hadis yang pertama, hadis tentang masalah niat, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal al-amalu bin niat, wa innamal kulli mri'in ma nawa'. Sesungguhnya, amalan manusia itu tergantung oleh niatannya, dan setiap orang atau setiap manusia melakukan satu perbuatan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Berkaitan dengan al-a'malu bin niat, sesungguhnya amalan itu tergantung oleh niatannya. Ini memiliki dua pengertian, yang pertama anna kulla amalin ayyakuna مسحوبا biniyatin idha waqa'a min aakilin lahu sesungguhnya setiap amalan itu harus dirangkai dan diiringi dengan niatan jika amalan tersebut datangnya dari seorang yang berakal artinya kita yang agil, kita yang berakal Pasti apa yang kita lakukan itu sesuai dengan niatan yang muncul dari hati kita dan dari kalbu kita. Maksud dari sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amalan tersebut tergantung oleh niatan, maksudnya setiap apapun yang diperbuat, itu pastinya dirangkai, diiringi sebelumnya oleh niatan. Apalagi itu amalan datangnya dari seorang yang berakal. Kemudian maksud yang kedua dari innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan itu tergantung oleh niatannya maksudnya dari hadis ini awli bayani annal a'mala la yu'taddu biha syar'an illa bin niyah. bahwasannya pada hadis ini penjelasan bahwasannya amalan tersebut tidaklah dianggap secara syariat kecuali amalan tersebut sebelumnya ada niatan fasalahul a'mal wa fasaduha bihasbi salahin wa ya bahwasannya bagusnya amalan dan rusaknya amalan itu tergantung bagusnya niatan dan rusaknya amalan artinya jika seseorang yang beramal tersebut niatannya baik Maka insya Allah hasilnya pun juga baik. Seperti diceritakan di dalam hadis ini. Ada seseorang yang berhijrah. Ya. Karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niatannya baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya. Maka fa hijratuhu ila Allah wa Maka hijrahnya tersebut ya sesuai dengan apa yang dia niatkan tadi artinya dikarenakan dia tersebut tulus ikhlas melakukan hijrah karena Allah dengan niatan yang baik maka hasilnya adalah pahala dan ganjaran dari Allah Begitupun juga dalam hadis ini menjelaskan kepada kita ya innamal a'malu bin niat Sesungguhnya, amalan itu tergantung dengan niatannya, artinya ya, amalan tersebut menjadi rusak itu pun dikarenakan niatan dia. Amalannya sama seperti berhijrah, diceritakan ya, di dalam hadis yang memenuhi syarat, Al-Imam Al-Bukhari, ada seorang sahabat Nabi. yang berhijrahnya pada waktu itu dikarenakan ada seorang wanita yang dia lamar. Si wanita tersebut mensyaratkan lamaran dia bisa diterima jika dia ikut berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kebetulan itu wanita pun juga ikut berhijrah dari Mekah menuju Madinah Al Munawwarah. Nah, orang yang pertama berhijrahnya karena Allah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niatan yang tulus, niatan yang baik maka sama dengannya pun juga baik pahala dan hasanah tapi berhubung orang ini berhijrahnya tersebut dikarenakan wanita yang ingin dia nikahi atau bisa jadi dikarenakan dunia yang ingin dia dapatkan maka yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan Hijrahnya dia dapat. Tapi apakah ada nilai di sisi Allah Jalla wa'ala Itu tergantung dengan niatnya. Artinya bisa jadi seorang hamba melakukan kebajikan. Satu amalan yang dinilai oleh manusia itu soleh. Tetapi ada sama dengan pahalanya itu tergantung oleh apa? Niatannya. Begitupun juga amalannya kelihatannya baik. Tapi berhubung niatannya salah, ria, sum'ah, atau yang sejenisnya, maka pada ujungnya bukannya pahala yang dia dapatkan, maka dosa dikarenakan sebab niatan yang tidak benar tadi mengakibatkan amalannya apa? rusak. Nah itu maksud daripada innamal a'malu bin niat. Ya. Kemudian disambung wa in manawa' sesungguhnya setiap orang tersebut dalam perbuatannya sesuai dengan apa yang dia perbuat. Nah jumlah yang kedua ini maksudnya tidak lain adalah jumlah ya al Bahwasannya balasan Seseorang yang melakukan amalan, ada seorang beramal, melakukan satu amalan. Orang ini dibalasi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jika sekiranya niatannya tadi baik, maka sama dengannya pun juga baik yaitu pahala dan hasanat. Tapi sebaliknya, jika orang yang beramal satu amalan ini niatannya salah, atau niat yang tersebut bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah atau mungkin niatan yang tidak karena Allah Jalla wa ala, maka seperti itu pula yang dia dapatkan mengakibatkan amalannya tersebut rusak jadi seakan-akan kalimat yang kedua wa inna ma in manawa ini mempertegas balasan seseorang yang beramal dengan satu amalan itu dipastikan tergantung oleh niatannya Nah, berbicara tentang masalah niat, sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, bahwasanya niat itu kan azmul qalbi wa iradatuhu, keinginan yang keras yang muncul dari qalbu dan hati ini, yang dimana ya keinginan tersebut mengarahkan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Itu niat. Keinginan yang keras, yang dimana keinginan tersebut mengarahkan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, berkaitan tentang masalah niat ini, sebagian ulama berkomentar, ya, Manfaat daripada niat ada tiga manfaat yang sangat penting daripada niat tersebut. Dengan niat itu bisa membedakan antara amalan tersebut dianggap sebagai ibadah atau amalan itu cuma sekedar kebiasaan. Seperti misalnya, kita setiap hari mandi, bukan begitu? Setiap hari kita mandi dengan niatan untuk membersihkan badan yang bau dan lain sebagainya. Bahkan, dalam sehari kita dua kali mandi. Nah, itu kebiasaan berhubung kita di Indonesia ini ya melakukan uh, apa uh, berkaitan dengan membersihkan badan dengan cara mandi tadi, maka menjadi kebiasaan kita dalam setiap hari. Mandinya itu dua kali, tujuan kita supaya bersih badan, supaya tidak bau. Nah, ini kan kebiasaan, tapi beda. Jika sekiranya seseorang itu baru mendapatkan hadas besar, entah dari hubungan suami istri, jima', atau mungkin mimpi basah, atau seorang wanita yang sudah suci dari haid dan nifas untuk membersihkan hadas besarnya dengan cara apa? Mandi. Mandinya sama. Sama sebagaimana kebiasaan kita di setiap hari yang kita mandi dalam sehari itu dua kali. Cuma yang membedakan, ini kebiasaan, ini adalah ibadah. Yaitu apa? Niat. Ya innamal a'malu bin niat wa innamalikullimri'in manawak. Adapun yang berkaitan dengan tata caranya, ada sekitar sembilan tahapan itu. Dari membaca bismillah sebelum masuk kamar mandi, sampai selesai, yaitu membasuh kedua kaki kita, itu adalah sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Artinya jika seorang di antara kita mendapatkan hadas besar, kemudian kita ingin membersihkan hadas besar tersebut dengan mandi sebagaimana mandi kita di setiap hari, sah enggak mandi kita Dianggap suci enggak kita mensucikan hadas besar? Dianggap suci. Yang membedakan niat. Makanya manfaat niat tersebut tidak lain adalah tamyizul ibadah untuk membedakan ibadah wal adat ya dengan adat istiadat. Naam. Taib. Dengan niat juga itu membedakan antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah antum puasa hari ini bukan begitu saya tidak tahu apakah antum puasa sunnah hari kemis ataukah puasa bayar utang puasa ramadhan tahun kemarin saya tahu antum hari ini puasa sunnah hari kemis dikarenakan antum memberitakan kepada saya Syuf akhi, antum puasa apa nih? Puasa sunnah hari kemis? Oh ya Ustaz. Anda puasa wajib. Ramadan tahun kemarin itu anak sakit. ya Sehingga membuat anak tidak bisa berpuasa. Anda baru bisa bayar sekarang ini. Padahal Kaifiyah, sifat, tata cara puasa. Sama tidak? Sama. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan. Ibadah Siam dan ibadah puasa kita, dari pertamanya munculnya Fajar as-sadiq bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan sebagai tanda bahwasannya waktu sholat subuh telah tiba sampai tenggelam matahari. Tidak ada bedanya apakah ini puasa wajib ataukah puasa sunnah. Yang membedakan apa niat dengan niat. Membedakan antara amalan wajib dengan amalan sunnah. Begitupun juga tentang sholat. Antum terlambat datangnya ke masjid ini. Waktu itu sholat subuh. Subhanallah kita tanya, Antum sholat dua rakaat ini, sholat qobliya subuh, ataukah sholat wajib subuh? Oh anak qobliya subuh ustadz, tadi tidak sempat untuk mengerjakan kobliya subuh. Anda baru bisa kerjakan sekarang ini. Yang membedakan apa? Salat subuh dua rakaat. Kobliya subuh dua rakaat juga. Yang membedakan adalah masalah niat. Ya, jadi dengan niat manfaat yang kedua bisa membedakan antara amalan wajib dengan amalan sunnah. Contoh lain, antum melaksanakan ibadah umrah. Kita tahu ibadah haji dan ibadah umrah ini hukumnya wajib dikerjakan satu kali seumur hidup sebagaimana yang Allah Jalla Jalalu firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 196 wa atimul hajja wal seumur hidup satu kalilah mengerjakan ibadah haji satu kali jugalah untuk mengerjakan ibadah umrah antum besok atau lusa berangkat ke kota suci Mekkah untuk menunaikan ibadah umrah. Kita tanya, ini umrah wajib apa umrah sunnah? Oh sunnah Ustaz. Anda sudah 21 kali umrah. Artinya apa? Yang dia lakukan umrah wajib apa umrah sunnah? Sunnah. Karena wajibnya cuma sekali seumur hidup. Nah artinya dengan niat sekali lagi bisa membedakan antara amalan wajib dengan amalan sunnah. Yang ketiga, dengan niat bisa membedakan antara amalan sunnah dengan sunnah yang lainnya. Amalan sunnah dengan sunnah yang lainnya. Misalnya, anak tanya tadi, antum puasa apa nih? Puasa hari Kamis? Oh enggak. Anak niatan puasa ayamul bid. Subhanallah. Puasa ayamul bid, puasa sunnah. Puasa hari Kamis, puasa sunnah. Yang membedakan apa? Niat. Meskipun, meskipun ya, antum niatan puasa ayamul bid. Jatuhnya hari Senin atau jatuhnya hari Kamis, maka pahala puasa hari Senin dan hari Kamis pun antum dapatkan. Sama halnya ketika antum masuk ke masjid ini, antum baru mengambil air wudhu kebetulan sudah azan antum khawatir tidak sempat mengerjakan salat sunnah hudu antum langsung mengerjakan kobliah maghribnya atau kobliah isyanya taib kita tanya antum ini salat apa ini Kobliah maghrib oh enggak ana lagi mengerjakan salat sunnah hudu nah itu yang membedakan apa niat meskipun ketika antum datang ke masjid ini jika sekiranya datangnya itu setelah adhan atau pas adhan alangkah baiknya langsung apa? kobliyah saja dengan kobliyah tersebut sudah mewakili dari tahiyatul masjid dan sudah mewakili daripada sunnah wudhu tadi salat sunnah wudhu tadi tapi jika sekiranya antum datang ke masjid ini sebelum adhan maka boleh niatan antum khusus tentang salat sunnah wudhu atau tahiyatul masjid. Nah, nah itu perbedaan-perbedaan berkaitan tentang masalah niatan. Seperti misalnya ada seseorang mengasihkan uang kepada kita. Ya kita khawatir, ini uang zakat. Kita tanya, ini zakat apa sedekah? Iya kan? Oh ternyata zakat. Dengan niatan bisa membedakan antara amalan wajib dengan amalan sunnah, termasuk juga ini apa nih? Uang untuk apa ya? Sedekah, infak, meskipun secara bahasanya tersebut berbeda, tapi tujuannya sama. Semua itu apa sunnah? Taif itu yang ketiga, jadi kita ulangi sekali lagi: dengan niat ya, itu bisa membedakan antara amalan itu ibadah ataukah itu amalan perbuatan yang menjadi kebiasaan dia di setiap harinya dengan niatan juga bisa membedakan antara amalan wajib dengan amalan sunnah dengan niatan juga bisa membedakan antara amalan ya sunnah dengan sunnah yang lainnya nah nah berkaitan tentang masalah niat ini subhanallah Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Rahmatan Wasi'ah Termasuk Syekh Abdul Ghani Bin Abdul Wahid Bin Ali al makdisi Dalam kitab Umdatul Ahkam Syekh Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Rahmatan Wasi'ah Beliau meletakkan hadis ini pada urutan yang pertama Di dalam kitab sahih beliau Kenapa beliau meletakkan itu Liduhuli, Liduhulihi fi kulli mas'alatin min masaili al-ilmi wa kullu babin min ya bahwasannya beliau memasukkan ini tidak lain ya ini mencakup di setiap masalah dari masalah-masalah -mas ilmu dan wa kulli babin min abwabihi dan mencakup ini hadis di setiap bab dari bab-bab yang ada yang beliau sudah susun makanya kalau kita melihat uh, dalam kitab Umdatul Ahkam Syekh Abdul Ghani ya, bin Abdul Wahid bin Ali al-Makdisi Rahimahullah Rahmatan wasia juga meletakkan ini hadis pada urutan yang pertama ya sebenarnya tidak ada kaitan secara langsung dengan hukum taharah dengan hukum bersuci tapi beliau meletakkan hadis ini tidak lain untuk mencontoh para ulama sebelum beliau yang di mana para ulama sebelum beliau tersebut ketika menyusun satu kitab apalagi yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW maka hadis innamal a'malu bin niat ini diletakkan pada urutan yang pertama ya itu tujuan beliau untuk menjadikan para salaf, para ulama terdahulu sebelum beliau ya dijadikan sebagai kuduah ya sebagai suwi tauladan dan maksud yang kedua tidak lain kenapa kok hadis ini diletakkan pada urutan yang pertama di dalam kitab Umdatul Ahkam ini tanbihan li talibi ala tashihi an-niyah bahwasanya kita semua sebagai penuntut ilmu adin ad ilmu agama hendaknya kita tersebut betul-betul Ya, memperhatikan niatan kita pada saat menuntut ilmu ini. Dan kata beliau ini peringatan bagi para penuntut ilmu agar hendaknya memperbaiki niat setiap kali menuntut ilmu din dan ilmu agama ini. Wa isyaratan ila fi abwabil fikhi kulliha. Dari apa dari eh, dari hadis ini juga sebagai satu isyarat bahwasannya hadis ini ya masuk di setiap bab-bab yang berkaitan dengan ahkamul fiqhiyah. Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah bahkan membawakan hadis Umar bin Khattab ini hadis in amal a'malu bin niat ini eh, diletakkan oleh beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah ada sekitar 70 bab yang di mana dalam setiap bab dari 70 bab tersebut Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan hadis tentang niat ini innamal a'malu bin niat dan disebutkan oleh Al Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah rahmatan wasi'ah yang bagi an nawa'a al hadisa fi kulli babin alangkah baiknya kita ya Meletakkan hadis ini di setiap bab. Kenapa? Tujuannya untuk menjaga niat. Setiap kali kita mempelajari satu hadis, tolong, hendaknya perbaiki niat kita. Kita tujuannya akhirat, ataukah tujuannya dunia? Kita ini, tujuannya untuk mempelajari hadis ini, dikarenakan lillah, fillah, karena Allah, jalla wa'ala, ataukah karena yang lainnya? Nah, jangan sampai kita tersebut salah niat. Nah, dari hadis ini juga kita katakan ya e, disebutkan annaniya mahallu alqalbu waladhu bid'ah bid'atun. Annaniyata mahallu alqalbu waladhu biha bid'atun. Bahwasanya niat itu tempatnya dimana? di mana? Di qalbu, di hati kita. Ya. Buktinya apa? Tadi ada dua orang yang berhijrah. Orang yang pertama berhijrah, Masya Allah, niatannya tulus. Karena Allah Jalla wa wa'ala. Orang yang kedua, hijrahnya tersebut dikarenakan seorang wanita yang ingin dia nikahi. Yang pertama niatannya baik. Yang kedua niatannya tersebut kurang baik. Dari sudut pandang amalan secara zahir, amalannya sama bukan. Sama, yaitu apa? Hijrah dari Mekah menuju Madinah. Tapi yang membedakan apa niat para sahabat tidak tahu siapa di antara mereka tersebut yang berhijrah karena wanita tadi itu. Tidak ada yang tahu. Subhanallah, kalau bukan karena Nabi SAW yang memberitakan, kalau bukan karena Nabi SAW yang mengabarkan kepada mereka, maka mereka tidak bakalan tahu. Tapi dikarenakan diberitakan oleh Nabi SAW, mereka tahu ada di antara mereka tersebut yang berhijrah dikarenakan ingin mendapatkan dunia. Salah satu dari bagian dunia tersebut ingin menikahi seorang wanita yang ikut berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini menunjukkan bahwasannya ya niat itu tempatnya di mana di hati. Para sahabat tidak tahu yang mana nih. Ya, orang yang salah niat tadi tidak tahu. Rasulullah menjelaskan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya Maka itulah hijrah yang benar tapi barang siapa yang berhijrahnya dikarenakan dunia yang ingin dia dapatkan atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah ini ya orang yang kedua yang salah niat tadi. Subhanallah baru tahu bahwasannya ada di antara mereka tersebut yang salah niat. Kalau bukan karena berita Nabi SAW, mereka tidak tahu. Berarti menunjukkan bahwasannya niat itu tempatnya di mana? Di hati. Dan melafatkannya telafut biha. Itu adalah apa? Bidah. Dan perlu diingat, jangankan hadis yang sahih, hadis yang baib, yang maudhu saja, yang palsu, tidak ada penjelasan bahwasannya Bolehnya melafatkan niat dengan lisan sudahlah ya nggak perlu antum bawakan itu hadis sahih, tolong deh hadis do'i aja deh satu aja atau hadis palsu maudhu bawakan ke kita yang menjelaskan bolehnya niat itu dilafatkan dengan lisan. Nawaitu an usalli salat al maghrib, salasara kaatin bi imam. Ya fulan bin fulan lillahi ta'ala. Nah ini melafatkan niat. Gak ada dalilnya. Jangankan hadis yang sahih, hadis yang palsu saja tidak ada. Dari mana untuk mendapatkan itu? Termasuk juga berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nawaitu an asuma, ya dan bla bla bla, -bla -nya itu. Lillahi ta'ala ujungnya pasti. Dari mana? Ya, Taib sudah kita nggak bicara hadis deh. Ada nggak sahabat satu sahabat saja yang mengizinkan dan membolehkan niatan ini dilafatkan dengan lisan? Nggak ada juga. Taib sahabat nggak ada sudah. Oke kita nggak bicara sudah. Tabiin, tabiin, tabiin. Tabiin itu yang bertemu dengan sahabat ridwan Allah Jema'in yang kemudian mereka beriman kepada Allah dan rasulnya dan mati dalam kondisi ya Islam mukmin dan muslim. Ya, satu perkataan dari mereka saja atau satu orang saja yang mengizinkan dan membolehkan. Eh, ternyata tidak ada. Termasuk tabi'ut tabi'in. Termasuk juga oke okay, sudahlah. Ya, sahabat tidak ada ucapannya yang seperti itu. Tabiin, tabi'ut tabi'in. Para ulama, imam yang empat deh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya, termasuk juga Imam Ahmad bin Hambal. Ada yang mengatakan boleh udah melafatkan niat. Tidak ada. Di sini menunjukkan apa? Kesalahan. Makanya para ulama mengatakan walafzu biha bid'atun. Naam. Kecuali satu amalan yang dibolehkan, memang ada dalilnya yaitu berkaitan dengan amalan apa? Haji dan umrah. Itu pun juga sekedar ikhlas Tujuannya untuk mengagungkan Allahu Jalla wa'ala. lahu. Kalau toh kita lupa, lupa mengucapkan niatan pada saat ibadah haji dan umrah. Tapi kuat niatannya dalam hati. Tapi kita tidak mengucapkan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma hajjan. Kita lupa. Sah enggak ibadah haji kita? Sah. Sah enggak ibadah umrah kita? Sah. Jadi sekali lagi annia ya annaniyata mahalluha alqalbu waladzu biha bid'atun naam niat itu tempatnya di hati dan melafatkan niat itu adalah perbuatan bid'ah ah. dari hadis ini juga kita katakan wujubu al bi'amalil kulubi ya wa muraqabatiha wajib kita menjaga amalan hati kita dan wajib selalu untuk mengawasinya. Jangan sampai kita beramal, beribadah, melakukan kebajikan, salah niat, rugi. Terutama berkaitan dengan amalan yang susah untuk kita deteksi, susah untuk kita lacak, yaitu penyakit apa? Ria dan sum'ah. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa yang diajarkan oleh beliau kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tahu itu perbuatan syirik dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu ternyata itu perbuatan syirik. Ya seperti apa? Penyakit ria. Subhanallah ketika lagi sholat, niat karena Allah Jalla wa'ala. Datang si fulan yang kita ini selalu menghormati dia ketika di dunia ini. Ya subhanallah karena dia tersebut memiliki kekayaan, jabatan, atau ilmu din, ilmu agama, ataupun ilmu dunia. Yang kita tersebut merasa dia itu agung. Berada di samping kanan kira atau di samping kiri kita tahu-tahu berubah niat. Kemudian diperbaikilah. Ya betul-betul seakannya kelihatannya khusyuk yang sangat luar biasa. Nah ini berbahaya sekali. Dan salah satu doa Nabi SAW juga. Ya yang selalu dilantunkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udhu bika minariyai wa sum'ah. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari penyakit ria dan sum'ah. Kenapa penyakit ria ini. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih ada yang mengatakan ini perkataan Nabi, ada yang mengatakan bahwasanya ini perkataan sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasanya penyakit riya dan sum'ah ini ibarat semut hitam yang berada di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Semut hitam, kita enggak tahu nih ada semut atau tidak. Padahal terang. Bayangkan semut itu berada di atas batu hitam dan gelap. Betapa susahnya kita melacak. Itulah penyakit ria. Itulah penyakit sum'ah. Tahu-tahu kita tersebut ya terkena penyakit tersebut tanpa kita sadari bahkan. Maka oleh itu hati-hati betul. Al-Imam ya Ibnu Rajab rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan tentang amalan selain untuk Allah Jalla wa Ala. Ya. Artinya amalan tersebut ditujunya bukan karena Allah. Tapi amalan tersebut ditujunya untuk makhluk. Ya, annal amala li ghairi ala aqsa. Bahwasanya amalan yang ditujunya tersebut untuk selain Allah itu ada beberapa bagian berikut ini. Yang pertama, fataratan yakunu riya'u mahdhan. la yuqsadu bihi siwa muraatil makhlukin litahsili garadi dunyawiyin ya kadang seseorang hamba itu beramal murni riya subhanallah tujuan dia beramal subhanallah cuma satu agar dilihat para makhluk agar dipuji oleh para makhluk subhanallah sebagian ulama mengatakan orang yang beramal dengan niatan murni Ria murni pingin dilihat oleh manusia murni sekedar show off itu masuknya bukan kategori sirik kecil lagi kategorinya sudah Syirik besar sebagian ulama mengatakan seperti itu salat Isya niatannya bukan karena Allah murni pingin dilihat oleh manusia murni murni pingin dipuji oleh manusia ya sebagian ulama mengatakan apa ini bukan syirik kecil lagi sudah ini syirik besar karena yang dia tuju apa manusia agar manusia memuji dia agar dia mendapatkan ya dunia ini berkaitan dengan kemaslahatan kemaslahatan dunia ini jelas amalannya apa batil amalannya tidak diterima oleh Allah Jalla wa wa la yakadu Yusdahu an mu'minin ya wala syakka subhanallah tentang orang yang beramal murni ria karena manusia ingin dilihat oleh manusia ini terkadang juga lahir dari seorang mukmin juga muncul dari seorang Muslim dan tidak diragukan lagi jika sekiranya ada orang yang seperti itu beramal niatan di hatinya tersebut tujuannya manusia tujuannya ingin dilihat oleh manusia untuk tujuan mendapatkan ya kehidupan dunia ini atau untuk mendapatkan pujian-pujian manusia tersebut bukan tujuannya Allahu Jalla wa'ala maka dipastikan amalannya rontok tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla wa dan pelaku dari orang yang beramal murni ria itu pantas mendapatkan hukuman dan sanksi dari Allah ini yang pertama orang beribadahnya beramalnya murni ria bahkan sebagian ulama mengatakan apa ini bukan syirik kecil lagi ini syirik apa syirik besar wa taratan amalillah wa yusharikuhu aghya kadang-kadang seseorang itu beramal kerana Allah jalla wa ala tapi dirangkai dengan riya ya tidak ikhlas fa in syarakahu min aslihi fa inna an-nusus as-sahihata tadullu ala butlanihi jika sekiranya dari awal dia salat dia kena Allahu Jalla wa'ala Tapi subhanallah Di sampingnya ada orang yang dia kagumi Muncullah penyakit ria tersebut Jika sekiranya itu amalan yang niatannya tadi lillah Kerana Allah Jalla wa'ala Ikhlas kerana Allah Tapi dirangkai, diiringi Berberangan, bersamaan Dengan ria Maka kata Al-Imam Ibn Rajab Allah rahmatan wasi'ah nas-nas yang sahih menunjukkan bahwasannya amalan itu pun juga rontok dan batil ya amalan tersebut apa batal batil jelas yang saya maksudkan yang kedua orang karena Allah nih subhanallah ketika dia mau sholat di samping kanannya atau kirinya ada seseorang awalnya ikhlas atau mungkin dia ikhlas tapi setelah itu tersisipi atau teriringi dengan niatan untuk mendapatkan dunia atau ria dan sumah tadi dalil-dalil menunjukkan bahwasannya amalan itu pun juga apa rontok tidak ada nilainya di sisi Allah <tuh> Taib atau yang ketiga wa in kana aslul amali lillahi summa tara alaihi niyata arriyai Subhanallah niatillahi ta'ala Tau-tau muncul penyakit ria Tapi dia lawan Niatan ria sum'ah tadi Sehingga membuat ya hilang penyakit ria pada saat dia beramal tersebut Maka dalam kasus yang ketiga ini sepakat para ulama bahwasannya itu tidak mencederai amalan dia tidak ada khilaf masalah ini beramal subhanallah ada si fulan di samping kita awalnya muncul nih pingin ria pingin dipuji pingin mendapatkan dunia tapi dia lawan dia lawan dia lawan sehingga membuat hilang itu penyakit ria terus dia beramal karena Allah jalla wa ala. Maka dalam posisi ini, ya, karena dia melawan tadi itu penyakit ria, mengakibatkan amalannya tersebut masih bisa diterima oleh Allah Jalla Naam. Yang menjadi perbedaan ulama adalah jika ya amalan tersebut waqad ikhtalafal ulama min fi al-istirsal fi riya'i at hal yahbutul amal aw la yadhur fa'iluhu wa yujazi ala asli niyatihi. yang menjadi perdebatan orang awalnya ikhlas tahu-tahu setelah itu muncul riya dua rakaat yang pertama ikhlas dua rakaat yang terakhir salat isya riya gimana nih apakah dianggap amalannya atau tidak atau jangan-jangan jatuh dikarenakan dua rakaat yang terakhir dia riya di sini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Sebagian ulama mengatakan yang dua rakaat yang pertama tersebut berhubung dia ikhlas karena Allah Jalla wa ala itu diterima, sedangkan dua rakaat yang terakhir tidak diterima. Ada yang mengatakan berhubung dia tersebut ya muncul penyakit ria dan sum'ah di akhir-akhir dari ibadahnya meskipun di awalnya itu ikhlas maka itu membuat amalannya pun juga tidak bermanfaat di sisi Allahu Jalla wa'ala walhasil ikhwan wa akhawatifiddin a'azani wa azakum Allah. kewajiban kita untuk menjaga amalan hati kita dan selalu mengawasi hati kita jangan sampai kita beramal beribadahnya riya karena Allahu jalla wa ala atau beramalnya untuk tujuan-tujuan dunia billah. na'am kemudian selanjutnya berkaitan dengan hadis ini juga ya al hadisu dalilun ala anna al ibadata la tasihhu min al majnun ya wa misluhu man fasada aqlahu li kibarihi wa huwa al kharifu li annahu laysa, laysa min ahli niyyah li annahu laysa min ahli niyyah Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut tidak sah jika dilakukan oleh seseorang yang majnun, orang yang gila, atau orang yang sejenisnya, orang yang rusak akal sehatnya dikarenakan mendapatkan ya penyakit tua atau masa tua. Ketika masa tua tersebut membuat akal sehatnya hilang yang disebut dengan penyakit pikun. Orang yang punya penyakit pikun tersebut itu sabihun bil majnun sama dengan orang yang gila. Tadi innamal a'malu Di situ disebutkan bahwasanya seseorang yang beramal tersebut sebelumnya harus dirangkai dengan niatan. Apalagi yang melakukan amalan tersebut orang yang berakal. Kalau Al-Majnun, orang yang gila, dia tidak tahu dengan apa yang dia lakukan. Makanya kalau kita berbicara tentang syarat wajibnya ibadah secara umum, bil khususnya tentang masalah ibadah sholat. Syarat wajibnya diantaranya apa? Selain Islam, selain balik itu apa? Berakal. Lawan daripada berakal apa? Adalah Al-Aqil Al-Majnun, Gila. Nah, orang gila ibadahnya tidak dianggap. Begitupun juga perbuatan buruknya tidak dianggap dosa. Makanya ada seorang ibu hamil, kemudian melahirkan anaknya, dibunuh tuh anak. Tapi ternyata tuh ibu majenuna, gila, dihukumi enggak? Secara hukum dunia tidak dihukumi. Akhiratnya pun juga begitu. Makanya saya kaget kalau ada manusia, ini zaman sekarang, mengizinkan orang gila tersebut memilih pemimpin. Itu gimana gitu loh. Akal sehatnya itu di mana itu orang-orang yang mengizinkan itu? Dalam masalah ibadah saja, maaf ya, dalam masalah ibadah saja itu kan subhanallah tidak sah ya. Salatnya orang yang gila tidak sah ya. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang gila seperti ibadah, sholat, ibadah, puasa, ibadah, haji, ibadah, umrah, dan lain sebagainya. Ini bayangkan, orang gila disuruh untuk apa? Memilih pemimpin. Majnun ini. Ya Allahu Akbar, akhir zaman ini benar. Mudah-mudahan gak terjadi deh. Bayangkan kita, ya, khawatirnya di antara mereka memimpin mereka juga. Nah ini sama-sama gila akhirnya ya, seperti itu. Na'udzubillah min zalik. Ya kita punya akal sehat. Ya kan seperti itu. Dalam masalah ibadah saja Allah memberikan rukhsah dalam hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu an semoga Allah jalla wa ala meridha beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rufi al qalam an salasatin terangkat pena tidak ditulis satu perbuatan baik sebagai pahala tidak ditulis juga satu perbuatan buruk sebagai dosa Ketika seseorang itu mendapatkan satu di antara tiga hal berikut ini, salah satunya apa? Anil Majununi, Hatta yafiqa. seseorang yang gila, perbuatan baiknya tidak ada nilai pahala, perbuatan buruknya pun juga tidak dianggap dosa, sampai dia sadar dari kegilaannya, sampai dia sehat lagi akalnya, sampai dia tersebut waras lagi. Itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Termasuk juga kita katakan orang yang on and off. Siapa mereka? Orang yang tua tadi yang mengalami penyakit tua. Subhanallah, kalau dia tidak jaga dengan amalan, kalau dia kurang-kurang doa, kalau dia kurang zikir, termasuk zikir pagi dan petang, itu bisa mengakibatkan dia tersebut menjadi apa? Pikun ya. Makanya kita katakan. Kalau posisi mereka tersebut Kalau lagi on Wajib ibadah Termasuk ibadah sholat Kalau lagi off Maka tidak ada ketentuan itu Karena kedudukannya tersebut Sama seperti apa? Orang yang gila Orang yang gila Bagaimana Ustadz mengetahui orang tua kita Atau orang-orang yang sudah tua ini Dianggap on dan off Gampang Ketika misalnya kita memerintahkan orang yang tua tersebut atau orang tua kita yang kondisinya naudzubillah mendapatkan penyakit pikun tadi. Kita ingatkan tentang salat. Bah, salat bah. Ya. Mah, salat mah. Lu siapa? Bahasa bahasa lu lu siapa? Menunjukkan dia apa? Hilang akal, padahal itu anaknya. Kita bilang, ya. Kita ini anaknya dia. Anak kan anaknya Abah saya kan anaknya abah. Oh maaf ya, gue nggak punya anak sejelek lo. Nah, berarti lagi apa? Lagi off nih. Bukan begitu. Nah kalau anaknya saja dia tidak tahu, apalagi tentang sholat, berapa jumlah rakaatnya, apa bacaannya dan lain sebagainya. Tapi ketika dia memanggil kita, taal ya bunaya, ya fulan bin fulan, mengerti. Nah on, ketika lagi on begini, maka wajib untuk melaksanakan ibadah termasuk ibadah sholat. Seperti itu. Jadi kita katakan dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut tidaklah sah ya jika datangnya dari seorang yang gila atau yang sepertinya orang yang hilang akalnya yaitu dikarenakan faktor u yaitu yang mengalami penyakit apa pikun wallahu a'lamu bisawab insyaallah kita sambung lagi nanti kemis depan berkaitan tentang masalah faidah faidah yang ada pada hadis yang pertama ini innamal a'malu binniyah. silakan adzan dulu habis adzan kita lanjutkan dengan sesi yang kedua yaitu tanya jawab naam Allahumma. Allah. Baik, Silakan. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Uh, apa faida dari kan antum membaca doa yang Allahumma ini a'udzu bika min jawal ini matika itu Ustaz. Yang Allahumma ini a'udzu bika min jawal ini matika yang ya jawal ya, wa ati nikmatika wa fuj'ati nikmatika wa tahawuli afiyatika yeah. wa jam'i Yang nah. No. itu yang pertama yang kedua itu apakah ada larangan uh, bagi untuk saat sholat itu menggulung pakaian baik pakaian ini atau celana itu digulung itu apakah ada larangannya Ustaz? Pertama berkaitan dengan doa tadi itu hadis Nabi SAW sahih ya. Berkaitan dengan memohon meminta kepada Allah Jalla wa Ala agar kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala agar jangan sampai ada azabnya dan siksaannya yang datang secara tiba-tiba kepada kita Sekaligus juga kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa ala, Agar jangan sampai Kesehatan yang ada pada tubuh kita diangkat oleh Allah Jalla wa ala. Termasuk juga kita berlindung kepada Allah Jalla wa ala, Agar jangan sampai kita terkena muka dan amarahnya Allah Jalla wa ala. Itu doa Bagus dibaca ketika sujud atau sebelum salam Atau ketika hujan lebat sekarang ini Ya, InsyaAllah doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala kita ingin semuanya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita jangan sampai hilang. Kita berharap sebagaimana harapan Nabi SAW dalam doanya juga Allah mazidna wala tunqisna. Ya Allah terus tambah nikmat ini. Jangan engkau kurangi sedikit jua pun. Termasuk juga kita akan termasuk orang yang takut akan adab dan siksanya Allah Jalla wa ala. Makanya kita berdoa jangan sampai adab dan siksanya itu datang secara tiba-tiba. Kita ingin dalam perjalanan hidup kita ini sehat walafiat. Tidak memberatkan orang lain, terutama anak-anak kita, istri dan suami kita. Kita memohon agar selalu sehat walafiat. Termasuk juga kita takut, khawatir ada di antara perbuatan kita yang Allah tidak suka, yang mengakibatkan murka dan amarahnya Allah datang kepada kita. Kita pun berlindung kepada Allah SWT. Dari murka, dari segala murka dan amarahnya Allah SWT. Adapun berkaitan dengan hukum menggulung baju atau menggulung celana, ya, ketika sholat hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Jadi kalau kita menggulung baju sebagai laki-laki seperti ini berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, ya, di luar sholat tidak mengapa. Zaman tahun 80-an kan? Saya <laughs> bukan angkatan 80-an saya ya walhasil kan seperti ini nah ketika sholat tolong diginikan seperti itu adapun di luar sholat tidak mengapa yang demikian nah kalau berkaitan dengan celana ya hendaknya dipotong saja pakaiannya orang mukmin itu yang laki-laki ya itu tidak isbal usahakan celana kita gamis kita sagung kita di atas apa mata kaki seperti itu enam jelas ter antum mau nanya pak ya Ustaz, bagaimana jika kita e, niat beribadah kena Allah apapun itu ibadahnya sholat di masjid baca Quran puasa tapi kita ingin menunjukkan juga ustad kepada keluarga orang tua, tetangga atau teman agar mereka bisa mengikuti ibadah tersebut murni karena ingin mereka mengikuti Ustadz bukan karena ingin dipuji itu bagaimana Ustadz? kalau tujuannya untuk dakwah seperti itu seperti sama halnya Anda mengajak antum ayo dong umrah Anda kebetulan lagi umrah juga ini seperti itu Anda demi Allah tidak ada niatan untuk pamer sama antum cuma tulus ikhlas pingin mengajakin antum ikut umrah juga Ya, apakah boleh seperti itu? Boleh Termasuk Antum ingin menunjukkan kepada kedua orang tua Antum Terutama ayah Antum Bahwasanya melaksanakan sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib bagi kita yang laki-laki Antum ingin ayah Antum juga ikut ke masjid Bukan karena ingin tujuan dipuji oleh mereka, Ria, sumah. Terhadap orang sekitar, abadan tidak. Niatan kita lillahi ta'ala, dan tujuan kita tidak lain untuk mengajak mereka untuk datang ke masjid, termasuk kita bersedekah di hadapan halayak. Kalau aman dari penyakit ria, lakukanlah. Kenapa antum kok bersedekah di hadapan halayak? Ustadz, anak pingin orang yang menyaksikan ini juga ikut bersedekah sebagaimana anak, tapi demi Allah, tidak ada niatan sedikit pun, ada unsur ria, dan sumah. Ketika anak bersedekah tersebut Tujuan anak, niatan anak Tidak lain agar yang lain juga ikut bersedekah Sebagaimana anak Seperti itu Itu bukan Ria Bukanlah mengotori hati atau Membuat amalan kita rusak ya itu kan niatannya baik Kalau niatannya baik Insya Allah amalannya juga apa Baik juga Wallahualam wa Nah Ustaz, uh, Ustaz. Fikum Barakallah fiqum barakallah Mau bertanya ustadz uh, Bisakah suatu amal ibadah itu apabila saat mengerjakannya itu tulus ikhlas karena Allah kemudian di masa depan, misalnya berpuluh-puluh tahun setelahnya seseorang ini teringat, kemudian dia bercerita iya ada ya, bercerita atau timbul ria mungkin Betul. kayak itu bisa merusak ibadah yang lalu gitu itu dilihat dua hal Antum di masa lalu membangun masjid kemudian Antum cerita sama anak-anak Antum Ceritanya antum kepada anak antum itu tidak lain Sepeninggalnya abah nih Tolong masjid yang abah bangun di kampung itu tolong tetap dijaga Marbutnya, ustadznya, tolong tetap digaji Nah niatan antum kan baik Maka tidak mengapa menceritakan itu Tapi kalau sebaliknya Antum memang membangun masjid Sudah puluhan tahun melakukan itu Ketemu dengan sahir antum Antum pingin bersikap sombong atau pingin dipuji oleh sahib antum tersebut syub alhamdulillah bahasanya alhamdulillah ini alhamdulillah ana udah bangun masjid nih di kampung ana subhanallah 5 m ana habis nah tujuannya antum apa pingin dipuji oleh sahib antum supaya sahib antum masya allah inti ya ana pingin kayak inti nah itu kan kembali kepada masalah apa hati lagi jadi innamal a'malu bin niat yang pertama tadi, antum cerita sama anak antum, enggak ada niatan untuk dipuji, pamer, show off, tidak ada. Cuma tujuan antum baik, sepeninggalnya Abah, tolong ya diperhatikan itu. Orang-orang yang mengusir masjid, maka tidak mengapa. Tapi kalau yang kedua, antum cerita tentang kebaikan antum, bahkan diceritakan detilnya, antum membangun itu masjid. Subhanallah, niatannya apa? Antum pingin dipuji oleh manusia maka mengakibatkan itu amalan juga rontok nantinya wal iazu billah. Naam, kalau riya itu dilihat, dia nggak ngomong, subhanallah di samping kanan kiri ana orang-orang hebat yang ana hormati ketika di dunia. Ana salat dengan penuh khusus dengan penuh khidmat yang sangat luar biasa, khidmat betul. Tujuan ana agar dua orang ini memuji ana. Ana nggak ngomong, puji dong ana enggak. Itu namanya riya. Tapi kalau sum'ah itu lebih pingin didengarkan. Syof ya amo. Ana alhamdulillah sudah umrah 51 kali. Tujuannya apa? Lu inti Masya Allah ya. Ana tiga kali aja belum. Nah, kan seperti itu. Nah itu innamal a'malu biniya. Jelas ya. Tapi Jadi kalau Ria dia tidak bicara tapi pingin ditonton oleh orang. Subhanallah kalau sum'ah dia pingin memperdengarkan itu tentang perbuatan dia pernah begini-begini. Kan ada orang tuh kadang cerita anak begini nih anak begini nih anak begini nih nah itu bahaya itu cukuplah cukup dia saja dan Allahu jalla jalaluh supaya kita nanti apa mendapatkan perlindungan Allahu jalla wa ala di padang mahsyar yang pada saat itu tidak ada teduhan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dan teduhannya Allahu jalla wa ala ada tujuh golongan di antaranya siapa ar -rajulu fa seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya tidak ada yang tahu saking menyembunyikan sedekahnya tersebut sampai-sampai tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan mereka itulah yang kelak akan mendapatkan naungan dan teduhannya Allah Jalla wa'ala di padang mahsyar kelak nah tinggal niatan kita itu apa kalau cerita tentang amalan kita tujuannya agar anak-anak kita meneruskan itu amalan nggak ada masalah tapi kalau tujuannya untuk dipuji untuk show off, untuk sombong nah itu yang mengakibatkan amalan di masa lalu yang antum sudah kerjakan itu bagus Ya bisa rontok itu pahalanya. Hati-hati. Wallahu alam Cukup ya, ya Pak. Yang mau saya tanyakan itu masalah tadi orang tua yang sudah pikun atau on off dan biasanya sakit juga. Nah, nah di masyarakat kita biasanya dia meninggalkan pada saat meninggal dia itu meninggalkan sholat ada apa